Halo Sobat Bangun.tv, kembali lagi di segmen Bitalk. Nah, segmen kali ini membahas brand Indosorong. Brand Indosorong ini merupakan produk gerobak sorong yang diproduksi oleh PT Berindo Jaya Makmur Sejati. Nah, seperti apa produk ini akan dijelaskan oleh CEO Pak Yonatan, selaku CEO PT Berindo Jaya Makmur Sejati. Selamat datang, Pak. Ya, selamat siang, Ani. Sehat selalu semua ya. Ya, siang Pak. Nah, kita langsung saja ya Pak ya. Bisa langsung jelaskan produk Indosorong ini seperti apa sih? Spesifikasinya seperti apa dan variannya apa aja? Jadi untuk Indosorong Ani ya, Indosorong tuh kita punya brand dari PT Benindo itu untuk sektor di segmen gerobak sorong, kereta sorong Ani. Itu yang pertama. Nah, di situ secara variasi ya kan kita ada dua variasi ya, untuk kereta sorong yaitu kereta sorongnya bak besi sama bak fiber. Jadi kalau mungkin Ani cek di lapangan atau orang-orang proyek mungkin sudah umum ya kereta sorong itu sudah banyak dipakai untuk dia support membantu pekerjaan di lapangan itu Ani ya. Bedanya dengan gerobak sorong yang lainnya, Pak. Brand Indosorong ini punya spesifikasi khusus seperti apa? Nah, jadi yang pertama tadi secara aku jelasin secara fungsi dulu Ani ya. Mungkin tadi Oh ya, secara Pak. fungsi kan kita punya dua varian Ani ya. Jadi yang pertama bak besi dan bak fiber. Nah, sebelum bicara kelebihan saya jelaskan dulu jadi variasi bak besi sama bak fiber ini di lapangan penggunaan tuh beda Ani. Jadi ada alokasinya sendiri. Seperti contoh misal bak besi ya. Bak besi itu biasa banyak dipakai itu untuk pasir, batu bata, kerikil di proyek-proyek di lokasi proyek biasa sudah banyak dipakai. Jadi untuk ngangkut supaya memudahkan tenaga kerja itu untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Kalau yang fiber itu biasa banyak dialokasi atau dipakai itu di segmen perkebunan, pertanian, perikanan, hasil laut, kurang lebih seperti itu. Itu untuk variasi tersebut secara fungsi ya. Terus tadi pertanyaan Nani kan Pak kelebihannya apa dibanding dengan merek lain misal gitu. Jadi kita untuk bak besi duluan ya. Bak besi itu kita punya berat kurang lebih 14 kilo. Jadi secara muatan kita punya kapasitas itu kurang lebih 350 kilo Ani. Jadi sekali muat itu bisa muat 350 kilo. Bedanya apa dengan merek lain? Di lapangan mungkin ada beberapa merek lain yang memiliki kapasitas itu di bawah kita. Jadi secara efisien waktu dan efektivitas jelas Indosorong pasti lebih unggul. Sekali ngangkut bisa 350 dibandingkan dengan yang lain sekali ngangkut hanya mungkin plus minus di 200 kilo gitu Ani ya. Itu untuk bak besinya. Lalu dari bak besi lagi kita menggunakan pelek tuh menggunakan peleknya pakai plat Ani gitu loh. Jadi bukan kita pakai plastik, jadi kita tuh pakai plat. Lalu ban. Nah, ini ban ini yang penting. Jadi istilahnya di lapangan ban ini kan berfungsi sebagai kekuatan untuk dorong ya. Kita sudah kerjasama tuh sama Swallow kan. Jadi menggunakan ban dalam, ban luar tuh pakai Swallow. Jadi Anik tahu sendiri Swallow punya kualitas ban seperti apa. Lalu ke body ya. Di body kita menggunakan cat waterproofing itu menggunakan jotun. Jadi sudah pasti bisa dikatakan sangat tahan karat. Jadi kena hujan, kena pasir atau apa, itu warnanya kita itu sudah kinclong sama tahan sekali terhadap karat. Lalu untuk pegangan nanti ya, untuk pegangan kita ada handle gripnya. Jadi supaya tangan itu tidak lecet gitu loh. Nih. Jadi kadang bebannya berat, handle gripnya tidak ada karet biasa, banyak sekali tenaga kerja tangannya lecet. Nah, Indosorong sudah menggunakan handle grip. Mungkin nanti bisa ditampilkan nanti ya secara spesifikasi produk kita itu detail-detailnya di video kita Zoom ini bisa ditampilkan supaya mungkin nanti customer bisa tahu secara detail itu tadi. Nah, itu yang bak besi ya nih ya. Lalu yang bak Ya, Pak. fiber kita ada garansi ya nih. Jadi bak fiber ini kita punya garansi di baknya. Jadi sudah trial by error, nanti mungkin bisa juga dikasih linknya video. Pernah dilindas trial pakai forklift, dipukul palu, disodok pakai kayu, itu tidak pecah gitu loh Ani. Jadi nanti bisa dikasih linknya, itu mungkin sangat penting buat end user supaya tahu oh, kelebihannya fibernya di Indosorong itu seperti ini. Lalu kan kita juga ada garansi Ani ya, jadi garansi untuk semua customer, baik toko, distributor, end user, kalau beli bak fibernya Indosorong,
dan ada pecah, itu bisa diganti, retur ya. Nanti akan kita ganti baru. Tapi dengan maksud tidak disengaja nih ya, bukan ditusuk pisau secara sengaja atau apa, itu bukan. Tapi ketika pemakaian ada pecah atau apa, bisa diganti. Itu salah satu banyak ya, banyak kelebihan kita Indosorong dibanding merek lain nih gitu. Iya, baik, Pak. Kalau gini, Pak, kan ini, kalau customer mau mendapatkan produk berkualitas ini, mungkin Pak Yu bisa jelaskan pembeliannya bisa lewat apa? Jadi kalau secara produk belinya di mana? Jadi istilahnya untuk dalam kota sendiri kita kan domisili Surabaya nih ya. Satu bisa langsung ke gudang kami atau ke gudang kita atau bisa di media sosial kita sudah kita share. Mungkin bisa cari nanti kontaknya atau mungkin bisa ditampilkan di sini nih ya kontak-kontak untuk bisa kontak kita. Nah yang luar kota sama luar pulau itu kita sudah ada beberapa distributor yang pegang untuk share ke wilayah mereka masing-masing lah. Mungkin nanti dari yang nonton ini end user atau customer ada di wilayah tertentu, mau tanya belinya di mana atau di toko apa, nanti bisa kontak ke PT Benindo. Nanti biar dari PT Benindo bisa linkkan ke distributor kita atau agen-agen kita di tiap wilayah tersebut. Dan ada lagi kita di supermarket ya, untuk supermarket di Surabaya kita juga sudah ada kerjasama dengan AJBS Ani. Jadi mungkin yang Sabtu Minggu perlu urgent, nah bisa langsung ke sana, barang ada stok ready, bisa beli langsung bawa pulang. Itu Ani ya. Jadi beberapa cara untuk kita mendapatkan Indosorong sudah mudah dan lagi Benindo sendiri punya media sosial Ani, ya kan? Lewat e-commerce nanti mungkin bagi yang retail-retail ecer perlu satu dua. Bisa juga pembelian lewat via e-commerce tersebut, itu Ani. Kalaupun jualannya sendiri ini full set atau bisa kayak kebutuhannya kalau mungkin baknya aja, terus kalau mungkin stangnya aja, kalau mungkin bannya aja atau bannya atau rodanya aja ini bisa nggak Pak melayani Pak? Ya, jadi gini, kita jual full set, cuman kita sudah prepare untuk kebutuhan customer Ani ya. Jadi kita spare partnya sudah kita sediakan. Mau nanti Ani perlu, Pak, saya mau ganti bannya saja, ban dalam, ban luar kita ada. Lalu mau ganti bearingnya saja kita ada, atau mau ganti baknya, pak baknya aja, mau beli baknya saja bisa. Ada lagi nanti mungkin yang fiber, mau ganti bak fibernya aja juga bisa. Jadi spare part ini kita lengkap, jadi buat pemakai Indosorong nggak usah khawatir. Jadi semua spare part kita sudah lengkapi dengan tujuan untuk membantu ya, supaya end user yang pakai ketika ada kekurangan atau ada mau ganti spare part itu bisa teratasi dengan cepat gitu kan ya. Iya, mungkin nanti juga mau saya tampilkan juga Pak kalau dapat video dari Bapak tentang pemasangannya sekalian mungkin ya, tentang pemasangannya stang. Nah, itu tak saya tambah ya nih ya sekalian mumpung Iya. ingat. Jadi tutorial pemasangan kita sudah ada by video. Itu biasa nanti kita share ke customer, distributor, agen kita cara pemasangan dan juga di dalam dus, packingan dus. Setiap set itu ada manual booknya, nih. Jadi ada sudah Oh iya. book manualnya, cara pasangnya, urutannya dari mana. Kadang orang pembeli umum kan mungkin belum tahu ya, ini cara pasangnya gimana, skrupnya dipasang di mana. Di situ sudah jelas semua, ada manual book, nanti urutan tatanan cara pemasangan sampai jadi gerobak itu gimana sudah ada. Kita sudah support dengan kondisi begitu, nih. Oh ya, baik Pak. Bisa saya simpulkan untuk spesifikasinya itu memang berbeda dari gerobak lain, seperti yang dijelaskan dengan oleh Pak Yonatan. Dari mulai garansi, ada garansi, dari mulai ada variannya, ternyata nggak cuma besi aja, tapi juga ada fiber, dan itu pun juga kegunaannya berbeda-beda tergantung kebutuhan customer, gitu ya Pak. Dari penjelasannya Pak Yu, mungkin ada tambahan Pak sebelum kita akhiri segmen Bitok kali ini? Tambahan mungkin saya tambahkan ya, mungkin dari customer tanya terus dengan kualitas seperti itu harganya gimana, mahal Oh enggak? iya. Nah, ini kan harga ini kan sensitif ya di end user lah. Nggak usah khawatir, bisa cek di pasaran, bisa cek di toko-toko, harga kita sangat-sangat ekonomis. Jadi dengan kualitas seperti di atas, kualitas nomor satu, harga kita masih ekonomis. Itu Ani yang mungkin saya tambahkan ya. Oh ya, baik Pak.
Saya kira memang sudah cukup untuk segmen Bitok kali ini, Pak. Ya, mungkin untuk segmen Bitok lain kali itu ada tema dari Pak Yonatan sendiri. Mungkin ada Boleh. surprise produk yang ingin diekspos. Ya, boleh. Nanti Ya, next time ya, boleh. kita Ya, kita next video time. lagi ya. Iya, baik. Terima kasih atas pembahasan produk atau brand Indosorong kali ini. Dan untuk pertanyaan terkait brand atau bagaimana pembeliannya yang belum lengkap, seperti apa penjelasannya, dan bagaimana ingin membeli secara ecer maupun borongan, banyak kayak gitu, itu nanti bisa langsung kami tampilkan kontaknya, kontak person marketing, dan juga akan kami share juga beberapa video terkait yang sudah dijelaskan sama Pak Yunatan tadi, dari mulai garansi, dari mulai kualitasnya, kayak gitu, dari mulai pemasangannya seperti apa, kayak gitu. Ya, boleh nanti di-share Iya. semua nanti data-data ya. Iya, baik. Baik, itu tadi Sobat Bangun Jo TV, segmen Bitok kali ini. Nah, terkait seputar seperti apa cara pemasangannya, lebih lengkapnya spesifikasinya, brand Indosorong ini seperti apa, nanti akan kami lampirkan video YouTube-nya dari PT Bedindo Jaya Momo Sejati. Dan untuk pemesanannya, baik mau ecer ataupun mau dalam skala besar, nanti akan kami tampilkan kontak marketingnya, nanti bisa langsung menghubungi, atau seputar tanya-tanya produk lain juga bisa. Dan apabila dari Sobat Bangun Yo TV kalau ingin dikupas tuntas terkait produknya, bisa langsung menghubungi kontak adminnya nanti yang juga akan kami tampilkan.